Ada adik-adikku, ada di mahasiswa, supaya manfaatkan organisasi ini dengan baik. Tinggalkan sifat-sifat dasar itu. Anak-anak Papua itu anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik hati, anak-anak yang terbuka pikirannya, terbuka untuk menerima pembaharuan, terbuka untuk menerima pembangunan. Oleh sebab itu. Saya melihat kali ini tema pengurus mahasiswa MAPI yang tadi telah kami melakukan pelantikan pengurus, tema itu sangat tepat, ya. Melawan sifat dasar untuk menuju 3 poin tadi itu, merawat kebersamaan, mewujudkan harapan baru, dan meraih keberhasilan. Nah, tiga poin kalau mau berhasil harus mengalahkan sifat dasar itu. Sifat dasar itu apa? Malas tadi, mabuk, minder, salah satu lagi suka emosi ini berbahaya. Jadi saya harap kepada adik-adik ada di mahasiswa supaya manfaatkan organisasi ini dengan baik. Manfaatkan organisasi dengan baik, tinggalkan sifat-sifat dasar itu. Anak-anak Papua itu anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik hati, anak-anak yang terbuka pikirannya, terbuka untuk menerima pembaharuan, terbuka untuk menerima pembangunan. Oleh sebab itu, saya harapkan kepada adik-adikku supaya jangan tutup diri, bergaul kepada siapa saja. Semua orang itu sama, ciptaan manusia itu sama, punya sifat-sifat dasar yang sama. Oleh sebab itu, marilah kita bergandeng tangan, membuka diri, bergaul sama siapa saja, menerima kritikan, menerima, mempelajari pengetahuan dari teman-teman lain, sehingga kita sungguh-sungguh siap untuk maju ke depan, mempersiapkan diri. Pemerintah sekarang sudah mempersiapkan Papua luar biasa. Isu pemekaran ini bukan isu lagi, tapi benar akan terjadi. Oleh sebab itu diharapkan kepada semua mahasiswa, belajar dengan baik, belajar sungguh-sungguh untuk selesai kuliah, persiapkan diri untuk menerima pembangunan, menerima perubahan, dan ikut nanti tes menerima pegawai negeri sipil di daerah masing-masing. Bapak Menteri sudah pernah beberapa kali, Menteri Menpan sudah mengatakan bahwa akan menerima pegawai seorang Papua. Ini kesempatan orang Papua, kesempatan, ya. Belajar baik, siapkan diri, selesai, siap untuk mengikuti tes di tahun depan. Terima kasih. Mahasiswa MAPI, jaya, jaya.